Baik, untuk waktu ini kita nak bawa wadah kepada anda sebuah bingkisan kembali ke sekolah. Ini sempena dengan musim persekolahan yang bermula, di mana TNB bermurah hati menaja barangan sekolah kepada para pelajar yang kurang berkemampuan. Jadi kita saksikan bingkisan ini. Bertempat di Dewan Kebajikan Masyarakat Sungai Petani Kedah, telah berlangsungnya satu program Jom ke Sekolah atau Back to School. Program kemasyarakatan ini merupakan satu program anjuran Tenaga Nasional Berhad TNB bagi membantu meringankan beban ibu bapa berpendapatan rendah di kala musim persekolahan sesi 2016 yang bakal tiba tidak lama lagi. TNB memang dalam dia punya bisnesnya juga, dia terlibat dalam program-program CSR, social apa ni, corporate social security, di mana kita nak memulangkan balik ataupun memberikan bantuan balik ke masyarakat, terutama untuk program Jom ke Sekolah ini adalah hasil dari wang zakat untuk negeri Kedah, dan kita pulangkan balik kepada untuk sumbangan ke sekolah ni. Jadi kita nak meringankan beban beberapa terutama golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Jadi kita kena tolong balik masyarakat, kerana kita rasakan inilah salah satu cara kita nak give back to the community. Seramai 200 orang murid terdiri daripada murid tahun 1 hingga 6 daripada keluarga kurang berkemampuan di daerah Kuala Muda telah menerima bantuan kelengkapan persekolahan untuk sesi 2016 yang terdiri daripada baju, seluar, kasut dan beg. Turut hadir untuk menyampaikan sumbangan ialah ahli paling memerbuk, Profesor Dr. Ismail Daud. Karena kita nampak TNB ini memang dia ada tanggungjawab untuk menolong rakyat, ya, yang rakyat maupun orang yang duduk di pokok ni lah, ya. Jadi kita umat amat berharga lah kepada TNB yang telah memberi sokongan yang padu, ya. Jadi kita ada 200 orang, ya, pelajar. Jadi kawan-kawan pelajar ni kita boleh bantu lah, ya, ikut ibu bapa yang miskin, ya. Jadi saya rasa TNB ini akan terus setiap tahun membantu kita, ya. Dan untuk ke depan ini saya rasa TNB terus maju, ya. Karena TNB ini kita tahu satu tenaga nasional yang orang kata apa, yang membantu seluruh rakyat seluruh Malaysia, ya. Memandangkan dia bukan setakat baju sekolah, yang lain banyak yang kita tengok dapat membantu rakyat, ya. Jadi terima kasihlah kepada Menteri dia, ya, yang telah bersama saya pada petang ini. Itu sajalah. Diharap dengan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa dan memberi suntikan semangat kepada murid untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mengubah nasib keluarga serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Perasaan saya program ni memang baguslah sebab dia dapat meringankan beban keluarga-keluarga yang ramai anak bersekolah, dan saya ucapkan terima kasih kepada penyumbang utama PNB dan juga ahli parlimen merbuk yang sudi menyampaikan sumbangan tersebut, dan saya harap benda ini berterusanlah sebab ini dapat memberi semangat kepada anak-anak untuk sekolah. Yang mana yang tak mampu untuk beli kain baru, kain nak ramai, kan. Jadi ini satu motivasi dan juga semangat untuk anak-anak yang akan bersekolah. Saya gembira, beban yang tangguh selama ini rasa ringanlah sikit. Rasa orang nak percaya lah. Saya dapat beg ni, saya rasa gembira sangat. Saya nak sekolah dan belajar pandai-pandai. Allahumma.